Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili yang jatuh pada 22 Januari 2023, Klenteng Leng Chun Keng, Kota Jambi sudah siap untuk digunakan menyambut perayaan Imlek pada tahun ini. Klenteng Leng Chun Keng yang berlokasi di Lorong Koni Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, siap untuk menyambut umat yang akan beribadah saat Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili yang jatuh pada hari Minggu 22 Januari 2023 mendatang. Berbagai persiapan pun sudah hampir rampung dilakukan oleh panitia, mulai dari pembersihan patung-patung dewa, pemasangan lampion, serta semua pernak-pernik di kelenteng. Pengurus kelenteng Leng Chun Keng, Rito Hali, mengatakan, Imlek tahun ini terbuka untuk umum dan diperkirakan akan sangat ramai umat yang datang untuk beribadah, mengingat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sudah dihapus oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Rito mengimbau kepada umat untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Karena tahun ini kita sudah membuka secara umum, jadi sudah walaupun itu kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi diperkirakan tahun ini akan sangat ramai sekali umat yang datang beribadah, karena dari antusias yang kita lihat itu sudah sangat tinggi. Bahkan tahun ini juga nanti perayaan Cap Gome itu juga kita rayakan. Setelah 2 tahun tidak kita rayakan, tahun ini kita rayakan. Dan pastinya akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya yang terakhir itu. Rito menambahkan jumlah umat yang datang bersembahyang nantinya diprediksi bisa mencapai ribuan, termasuk yang datang dari kabupaten kota. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.